Tasya Kamila baru saja dikabarkan dikaruniai buah hati kedua, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2023. Ia pun mengaku lega pasalnya putra sulungnya berhasil menjadi kakak yang baik. Berikut informasi selengkapnya. Tasya Kamila lega akhirnya sang putra jadi kakak yang baik. Seperti yang diketahui, Tasya Kamila melahirkan anak kedua yang diberi nama Savanina Wardana Bachtiar pada 1 Januari 2023. Saat Tasya masih mengandung, tak diduga, Arasya mulai memperlihatkan bibit-bibit cemburu akan kehadiran sang adik. Kini Tasya Kamila lega melihat putra sulungnya, Arasya, yang berhasil menjadi kakak yang baik. "Dulu aku pas hamil, masih suka kayak ada jealous dikit," tutur Tasya Kamila saat talk show di sebuah mall kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu 18 Maret 2023. Bahkan Tasya menyebut Arasya sempat tak peduli dengan kondisi calon adiknya yang masih di dalam kandungan. Tak heran jika tingkah Arasya yang cemburu dengan calon adik membuat Tasya ketar-ketir. Beruntung rasa cemburu Arasya lenyap begitu saja setelah melihat kehadiran adik perempuannya itu. Ternyata, pas adiknya lahir dia excited banget bisa ngelihat sang adik, tutur Tasya Kamila. Bahkan, Arasya terlihat mendadak dewasa dan penuh perhatian pada Savanina. Ada momen di mana dia kayak sadar, "Oh, aku udah jadi abang dan ini adik aku. Alhamdulillah ternyata dia adalah abang yang baik sama adiknya," tutur Tasya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.